Kiai Haji Agus Salim, lahir 8 Oktober 1884 dan meninggal 4 November 1954, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing di Eropa: bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis. 2 bahasa asing di Timur Tengah: bahasa Arab dan bahasa Turki, serta bahasa Jepang. Adapun kata-kata inspiratif dari beliau sebagai berikut. Di istana Buckingham, Agus Salim membakar sebatang kretek. Ia hisap dalam-dalam kretek di mulutnya, lalu dengan elegan dihembuskan asapnya ke hadapan Pangeran Philip dan tamu undangan istana lainnya, seraya berkata, "Inilah yang membuat nenek moyang Anda sekian abad lalu datang dan kemudian menjajah negeri kami." Aku tidak melarat. Aku dan keluargaku sering kekurangan uang. Pindah dari kontrakan yang sempit ke kontrakan yang tidak kalah kumuh. Makan seadanya. Tapi bukan berarti aku melarat. Kami bahagia. Kami kaya. Aku, istriku, anak-anakku saling membahagiakan. Kemelaratan itu hanya persoalan mental, bukan kepemilikan harta. Tuhan tidak pernah meminta kepada manusia untuk membantunya memerangi kebatilan. Tuhan mengajarkan kepada kita berdoa, memohon bantuannya dalam memerangi kebatilan. Ajaran dan semangat Islam mempelopori emansipasi perempuan, itu pasti. Memimpin adalah menderita, bukan menumpuk harta. Dalam negeri kita, jangan kita yang menumpang. Janganlah pemuda-pemuda Indonesia bimbang tentang adanya berbagai parti. Bukan uniformitas yang mencapai tujuan yang tinggi, tetapi kesadaran tentang unitas, unity, dalam berlainan asas, dalam berlainan pendapat. Satu bangsa, satu tanah air. Selamat sama selamat, celaka sama celaka. Bertujuan pada keselamatan bersama. Daripada Indonesia dijajah kembali, lebih baik bakar saja pulau ini. Kiai Haji Agus Salim.